Saya telah berpengalaman lebih 30 tahun dalam pembedahan kanser anak-anak ini. Dan setiap tahun, kurang 200-300 kes telah ditangani selama 30 tahun. Sampai sekarang, sudah ribuan kasus yang telah saya buat. Kebanyakan kes ini akan memerlukan pakar anestesia, pakar bius anak-anak. Di mana di Thompson, terdapat juga Dr. Fu yang telah dilatih untuk membuat kes-kes ini dengan pengalaman dia yang agak lama juga. Hospital Thompson sesuai untuk rawatan anak seperti neuroblastoma, nephroblastoma dan teratoma sebab rawatan dan operasi agak rumit. Di Hospital Thompson kita ada pasukan yang boleh menjaga anak ini termasuk fizioterapi, farmasi, pakar kanak-kanak dan perawat yang biasa menjaga anak-anak. Selain daripada pakar bedah anak dan pakar anestesi anak seperti saya. Untuk video kesehatan lainnya dapat dilihat di kanal YouTube kami atau video di layar ini.